Kita berikan tumpuan, kita doakan agar Malaysia mampu untuk mencipta kejutan pada malam ini. Sudah pun dimulakan aksi suku yang pertama. Malaysia dengan jersi kuning akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Argentina dengan jersi biru muda kanan ke kiri skrin anda untuk aksi suku yang pertama. Perlawanan yang kami bawakan secara langsung dari Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Setakat ini boleh dikatakan kedua-dua pasukan masih lagi mencari tempo mereka. Masih lagi cuba mengorak corak permainan yang ingin ditampilkan. Akan ke depan ketika ini dikawal dengan baik oleh Ague Gomez Corta. Tolakan ke dalam untuk Argentina. Thank you. Walaupun nampak Argentina lebih banyak masuk ke kawasan berbahaya Malaysia, tetapi mereka belum lagi mampu untuk melepaskan sebarang percubaan. Oh, Rafaizul gagal mengeluarkan bola pada mulanya, mujur sahaja. Beliau perlu tenang, beliau perlu fokus. Ya, kita lihat di sini tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia kepada pemain atau penyerang pasukan Argentina begitu baik. Jadi 10 minit sudah pun berlalu. Masih lagi mencari-cari percubaan ke arah gawang yang pertama untuk Malaysia. Masuk dalam kawasan di Argentina. Ada ruang, ada peluang tolakan yang cukup bijak kerana berjaya untuk mendapatkan kaki lawan. Dan penalti corner yang pertama untuk Malaysia. Baik sekali tindakan Damar Ashraf di sini mana dapat bola terus melakukan tolakan ke kaki pemain pertahanan Argentina. Beliau yang menolak seperti ke arah gawang tetapi terbias pula kaki lawan. Jadi pukulan sudut penalti yang pertama untuk Malaysia. Peluang pertama untuk Malaysia menjaringkan gol dalam aksi yang mencecah 10 minit perlawanan. Suku yang pertama, Najmi yang bertindak selaku injektor. Baik. Ah, sayang stopper yang kurang cemerlang di situ bertindak. Alfarico mungkin gagal untuk menampan dengan kemas. Kecewa Amin Rahim dalam situasi itu. Sayang sekali. Ya, tolakan yang baik namun tampanan tidak kemas menyukarkan bagi pasukan Malaysia untuk melakukan flick dengan sempurna. Tapi kita lihat juga beberapa pasukan juga gagal membuat tampanan dengan kemas di dalam perlawanan sebelum ini. Beliau yang merupakan pemain tunggal yang beraksi untuk skuad senior dalam aksi Piala Dunia awal tahun ini. Dua gol di jaring dalam Piala Dunia di Bhubaneswar awal tahun. Argentina terus dengan satu deflection. Baik. Hantaran yang berbahaya yang dilakukan di situ tetapi deflection yang kurang kemas konteknya. Ya, satu hantaran rintang yang cukup padu kita lihat situ. Dua pemain atau penyerang pasukan Argentina hanya untuk melakukan sentuhan atau biasan ke pintu gol Malaysia. Oleh pemain Argentina kepada Malaysia, amaran lisan yang baru sahaja diberikan. Permainan disambung semula. Malaysia menekan Argentina. Sayang sekali dan akhirnya ada satu lagi PC yang berjaya dilakukan atau berjaya diraih. Tolakan Alfarico itu begitu berbahaya. Ya, hantaran rintang sekali lagi ke hotspot yang kita lihat biasan dari pemain Malaysia terkena kaki pemain pertahanan Argentina. Nicolas Rodriguez yang mungkin
tidak menyangka bola itu akan singgah ke kaki beliau. Jadi peluang kedua untuk Malaysia. 10 seconds. Najmi seperti biasa dengan tugas selaku injektor. Diharapkan kali ini lebih kemas oleh Malaysia. Tolakan. Tetapi hanya terkena pemain Argentina. Peluang untuk Malaysia. Percubaan itu diselamatkan penjaga gol. Pujian boleh diberikan kepada penjaga gol selepas berjaya menyelamatkan percubaan sebentar tadi. Kita lihat sekali lagi, coach. Kita lihat bagaimana tolakan dan flick yang dilakukan, low flick dilakukan, dan satu rebound masih lagi dimainkan oleh pemain-pemain Malaysia. Dan kita lihat di sini bagaimana Falrico membuat satu reverse hit tapi tepat kepada penjaga gol Argentina. Ignacio Nordolillo. Oh, jaringan terhasil. Ya. Sayang sekali. Secara tiba-tiba Argentina berjaya untuk menghasilkan jaringan pembukaan. 5 minit selepas bermulanya aksi kuarter yang kedua ini. Agüe Gomez Corta yang menjaringkan gol. Kita lihat sekali lagi jaringan ini, coach. Ya, satu hantaran terus ke Rambi dan reverse tadi lepaskan. Walaupun kita lihat di sini penjaga gol Malaysia sebenarnya berada di posisi yang tepat, namun tampanan kaki kirinya menyebabkan bola terus masuk ke pintu gol Malaysia. Kita lihat daripada angle ini agak jelas. Percubaan itu terus ke arah Faizul yang hanya menampan bola untuk masuk ke dalam gawang sendiri. Jadi gol pertama diberikan kepada Argentina. Kita lihat teknik serangan yang dilakukan oleh Argentina. Apabila mereka bola berada di tengah, kita lihat dua penyerang Argentina telah berada di hadapan pintu gol Malaysia. Tolakan ke depan. Malaysia cuba mengorak langkah. Oh, dibiarkan masuk dalam kawasan berbahaya Argentina dan bijak di situ untuk mencari kaki. Haris yang bertindak dengan cukup bijak. Walaupun beliau tahu agak sukar dalam situasi itu, terus dicarinya kaki lawan untuk PC yang ketiga buat Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana kontrol yang dilakukan dan Haris dengan mudah menolak bola ke kaki pemain pertahanan Argentina. Pulang sudah penalti yang ketiga saya kira untuk Malaysia. Ya, dan yang masih ketiga. Dan kita mengharapkan ini adalah gol yang pertama untuk Malaysia dalam perlawanan ini. Itulah yang diharapkan. Semalam ada beberapa jaringan yang terhasil daripada penalti corner. Tapi ada satu saja yang betul-betul boleh dikatakan intentional. Mughni menolak ke tengah. Sudah pun ditiup whistle di situ. Sekali lagi agak mengecewakan dari The Young Tigers dalam situasi pukulan sudut penalti. Dipersalahkan oleh pengadil. Kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Ya, sekali lagi tampanan tidak kemas dari stopper atau trapper bagi pasukan Malaysia. Dan ini sudah pasti menyukarkan bagi flicker untuk membuat flick dengan sempurna. Di sana hanya terdapat seorang pemain saja. Dan kita lihat pemain-pemain Argentina buat. Dan lagi satu pukulannya. Oh, kita lihat ini. Agak leka di situ dan ada jaringan. Malaysia seperti membiarkan Argentina untuk hadir ke atas. Dan peluang itu telah pun dihukum oleh Argentina. Tertewas buat kali kedua Rafaizul. Lihat saja daripada reaksi Amin Rahim, kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh pemain pertahanan Malaysia. Ya, satu skop yang jauh di sini dibiarkan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia. Dan dengan tenang kita lihat di sini, dua pemain atau dua penyerang pasukan Argentina menghasilkan gol kedua bagi Argentina. Agüe Gomez Corta yang dengan mudah, mungkin bukanlah kontak yang sempurna, tetapi ia ke arah gawang dan ia menghasilkan jaringan. Sementara tadi masih tidak mengawal ketat penyerang Argentina. Mungkin juga boleh kita katakan sedikit ada slack komunikasi di antara penjaga gol dan juga pemain-pemain pertahanan. Sepatutnya memberikan arahan dengan lebih teratur. Berjaya untuk mencuri bola, meneruskan gerakan serangan, tetapi dirampas naik ke atas. Mampukah Malaysia sekurang-kurangnya satu jaringan sebelum tamat separuh masa yang pertama ini? Ruang untuk Malaysia diselamatkan penjaga gol. Dan sekali lagi
Penalti corner diberikan untuk Malaysia. Gerakan yang cukup baik ditunjukkan oleh pemain-pemain kebangsaan. Kita lihat permainan 1-2 dari pemain Malaysia dan satu hantaran ke space atau ke ruang yang tiada pemain, dan kita lihat pemain Malaysia yang meluru ke dalam diri dan seterusnya membuat percubaan ke pintu gol Argentina. Kali keempat diharapkan kali ini ada berita gembira dari pukulan sudut penalti untuk Malaysia merapatkan jurang sekurang-kurangnya sebelum tamat separuh masa yang pertama. Tampan kali ini kemas tetapi diselamatkan. Masih lagi Faris menolak. Masih lagi ketinggalan 2-0 sekurang-kurangnya untuk Malaysia. Tidak dibolosi. Oh, tampanan daripada skup itu kurang baik dimanfaatkan oleh Argentina. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Malaysia dalam situasi itu. Juga ada pukulan sudut penalti diberikan dan ada kad kuning juga yang diberikan kepada pemain Malaysia. Jadi satu persatu kesalahan untuk Malaysia, dan ini dia gerakan yang mendapatkan PC pertama untuk Argentina. Ya, mungkin ada sedikit abis communication di dua pemain semasa skup dilakukan, dan kita lihat bagaimana penyerang Argentina begitu pantas meluru menuju ke D, dan ada tolakan dari pemain pertahanan Malaysia, dan ini menyebabkan Malaysia diberikan kepada Argentina untuk PC. Faris Arizan kad kuning. Peluang itu dengan cukup sempurna oleh Argentina. Siapa lagi kalau bukan kapten mereka, Iñaki Minadio, yang memberikan jaringan yang ketiga dalam PC yang pertama Argentina. Inilah yang dikatakan kesempurnaan dari pukulan sudut penalti yang ditampilkan oleh Argentina. Kita lihat di sini bagaimana low flick yang dilakukan, walaupun berada di sebelah kanan pintu gol, tapi flick yang dilakukan ke sebelah kiri. Ini mengelirukan penjaga gol Rafizul untuk melakukan tampanan atau tepisan bola flick yang dilakukan oleh Argentina. Argentina yang mengawal permainan di awal suku yang keempat ini bukanlah perkara yang ingin kita saksikan. Inilah dia kemampuan sebenar Argentina untuk mengawal perlawanan. Percaya untuk memintas, dan ada jaringan yang keempat. Gerakan yang cukup kemas ditampilkan oleh pemain-pemain Argentina. Mereka yang menekan sejak dari minit yang pertama kuarter yang keempat ini. Tolakan demi tolakan, serangan sekali sahaja yang cukup kemas ditampilkan untuk mendapatkan jaringan yang keempat. Ya, sekali lagi kita lihat kesilapan pemain pertahanan pasukan Malaysia yang tidak mengawal pemain Argentina yang berada di far post. Kita lihat sepatutnya posisi pemain pertahanan nombor 15 iaitu Darius Daniel yang berada di sebelah, meletakkan pemain Argentina di sebelah kanan. Bukannya membiarkan pemain Argentina begitu mudah untuk melakukan tolakan ke pintu gol. Juan Fernandez yang berada di kedudukan far post itu. Beberapa saat yang terakhir untuk Malaysia. Dan itulah dia pengakhiran buat The Young Tigers pada aksi perlawanan kedua mereka. Aksi perlawanan terakhir kumpulan A buat Malaysia dan Australia dalam merebut satu lagi tempat untuk ke suku akhir. Jadi tamat untuk aksi perlawanan malam ini. Malaysia 0, Argentina 4. Malaysia ku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Semarakkan jiwa ragamu, hitam kuning kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Oh, 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 oh.
kawanku, usah gentar para musuhmu. Teruskanlah perjuangan.